Adik, mohon dimaklumi, inilah keadaan berada sekolah kami. Intinya yang penting hari ini, kegiatan, pendampingan bisa menghasilkan sesuatu untuk siapa? Untuk generasi mendatang yang lebih baik. Di antaranya adalah peserta didik di SMP Negeri 5 Kota. Demikian yang saya sampaikan, semoga kita bersemangat. Om Santi, Santi, Santi. Om selamat berkegiatan. Nah, silakan Pak Agus. Terima kasih Bapak Sekolah dan pengajar praktek Pak Ardi. Hari ini hari yang spesial sebenarnya buat saya. Karena apa? Walaupun kegiatan ini sudah kita lakukan, tapi hari ini didampingi sama pengajar praktek Pak Ardi Bayu yang benar-benar membuat saya termotivasi sekali mengikuti kegiatan guru mengajar. Jadi sebenarnya cerita sedikit ya. Guru penggerak ini adalah yang saya ikuti awalnya dari motivasi ekstrinsik Bapak Ibu Guru. Ada gift yang ingin saya capai. Apa itu? BPG itu awalnya ya. Tapi setelah tidak lulus yang kelihatannya akhirnya saya pasrah. Setelah saya pasrah, saya terpanggil BPG. Setelah terpanggil BPG, saya coba lagi dengan esai seadanya. Saya ceritakan apa yang saya kerjakan di sekolah. Tiba-tiba lulus di era BPG. Jadi itu apakah hal yang berat atau yang mudah, tetapi saya tetap saja jalani. Dan saya tidak terlalu membebani diri saya dengan pikiran yang negatif. Saya buat dengan bahasa kerennya sekarang yang hal-hal yang positif saja saya timbulkan dalam pikiran saya. Akhirnya dari BPG kemudian lulus esai, esai tahap 1. Setelah itu terpanggil yang kedua, kegiatan simulasi mengajar. Jadi tidak ada bayaran sama-sama simulasi mengajar seperti apa. Saya jalani saja di era PBG waktu itu. Dan yang terakhir adalah tes wawancara. Wawancara itu sekitar 1 jam saya diwawancarai. Dan akhirnya menunggu lulus akhirnya. Tapi kelulusannya itu setelah saya lulus PBG beriringan juga dengan lulus guru penggerak. Jadi di tahun 2024 ini saya mewakilkan sebagai tahun pembelajaran bagi saya. Tuh, ini sangat berkesan sekali bagi saya. Kasihkan materi-materi yang saya dapat di guru penggerak ini ke sekolah nantinya. Begitu juga ke Bapak Ibu Guru. Seperti itu perjalanannya Bapak Ibu Guru. Tapi di Agustus ini emang benar-benar bulan yang sangat kredit juga bagi saya. Karena kenapa? Di awal saya mengikuti kegiatan di Hotel Aneka selama hampir 5 hari. Di sana perubahan luar biasa di dokumen kurikulum yang awalnya yang buat seadanya. Tetapi setelah di sana dapat pembekalan selama 5 hari, akhirnya dokumen kurikulum beriringan juga sekarang kan sudah ditetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum kita. Karena dulu kan kita ikut ya mengikuti di pasar tidak boleh tidak juga kan itu. Jadi kita ikut-ikut di sekarang 2024 ini kita semua serentak menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum itu dituangkanlah ke dokumen kurikulum namanya kurikulum sekolah. Nah dokumen itu adalah dokumen hidup Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang disebut dengan dokumen hidup? Dokumen yang setiap saat bisa direvisi, bisa dijadikan patokan sebagai Bapak Ibu Guru, terutama di mana? Pertama, divisi, dimisi dan tujuan. Nah, di tujuannya itu nanti kita bisa revisi sesuai dengan keadaan kita seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ini juga kegiatannya mengarah ke sana. Langsung saja, Bapak Ibu Guru kan sudah kenal dari Pak Ardi. Pak Ardi ini adalah teman seperjuangan saya.
1, beliau kakak kelas saya di fisika, saya biologi. Biologi putranya sedikit. Kalau di fisika biasanya, kalau dulu saya di biologi 2 kelas, kalau di fisika 4 ya Pak, ya sudah 4 kelas. Kami di sana biasanya berkompetisi di era di kegiatan cabang olahraga. Karena Pak Hadi ini salah satu pemain futsal dulu dia. Ya, Pak Hadi ya. Kalau kita bertemu dulu biologi lawan fisika pasti ada cheerleader siap Pak Hadi. Itu yang membuat saya semangat. Juga beliau juga sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan cabang olahraga. Tapi bapaknya pintar sekali ya. Ya, terbukti dia MPD saya belum. Padahal satu kelas sama saya di S2 dulu. Pagi lulus saya pergi karena apa namanya sesuatu dan lain hal. Nah dari sana juga saya nantinya harus selesai itu. Suatu saat jika sudah ada regulasi mengenai P3K sudah diberikan izin belajar dan saya diberikan kesempatan waktu apa itu ya, saya akan melanjutkan S2 saya itu. Dan dan juga teman-teman saya harap tidak berada di zona nyaman gitu. Karena kenapa? Karena di era sekarang perubahan itu penting sekali Bapak Ibu Guru. Kalau kita sudah di zona nyaman saja, memang nyaman, tetapi kita tidak tahu informasi apa yang ada di luar itu. Karena kita sering keluar, pasti kita tahulah apa sih informasi yang berada di luar. Untuk meningkatkan, kalau sekarang kan meningkatkan ke profesionalisme guru ya. Dan itu juga di kemarin di SMP 1 Seriret, bagaimana caranya mengembangkan ke profesionalisme guru. Bapak Ibu yang sudah tersertifikasi berarti sudah profesional. Tapi yang belum tetap profesional juga. Caranya bagaimana?